Assalamualaikum semua. Bersama dengan Saiza, Saiza Hidayah. Untuk kali ini kita akan belajar subjek tajwid, okey anak-anak? Untuk tajwid kali ini, Saiza akan sambung 4 huruf lagi daripada huruf hijaiyah yang telah awak belajar sebelum ini, okey? Ini 4 huruf dia. Yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. Kita pergi pada yang pertama sebelah kanan sekali ya. Yang ini kalau awak tengok daripada atas turun bawah kemudian pergi kiri. Ini bentuk apa? Macam duduk kan? Ini ialah dal. Sebut lagi sekali. Dal. Huruf apa ini? Dal. Cara menulis huruf dal. Okay, tengok saya tulis. Kita akan mula daripada atas ni. Turun ke bawah sampai kiri ni. Atas, turun bawah. Okay, huruf apa? Dal. Okay, seterusnya huruf yang kedua. Tengok macam sama kan? Tapi apa yang berbeza? Huruf yang kedua ni perbezaan dia, dia ada titik di atas. Ini ialah huruf zal. Bila awak sebut huruf zal, lidah awak kena keluar sikit. Zal. Sebut lagi sekali, ini huruf apa yang ada titik? Zal. Okey. Cara menulis huruf zal sama macam dal juga. Yang pertama sekali, daripada atas turun bawah, kemudian ada satu titik di atas. Okey, ini huruf apa? Zal. Okey, seterusnya huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga ini ialah huruf ra. Huruf apa? Ra. Sebut lagi sekali huruf ra. Okey. Yang ini kebiasaannya dalam Al-Quran awak akan jumpa dia tulis panjang macam ni. Okey, dia lebih panjang daripada dal. Kemudian dia ke bawah. Kalau macam dal ni dia ke kiri, dia ke tepi macam duduk. Yang ni tak nampak macam duduk pun. Macam gelongso kalau awak tengok kan. Yang ini huruf apa? Ra. Ingat eh, ra ni macam gelongso sebab tu dia panjang sikit. Kalau dal ni dia macam duduk. Kebiasaannya dua huruf ni lah yang awak macam keliru sikit kan. Okay, ingat balik. Yang macam gelongsor ni, ini huruf ra. Ini yang ketiga. Eh, yang keempat ya. Maafkan Ustazah. Yang keempat lebih kurang sama macam ra tetapi ada tambahan satu. Satu titik di atas. Yang ini ialah huruf zai. Huruf apa? Zai. Macam nak senyum kan? Zai. Dalam Al-Quran, awak akan jumpa dia buat macam ni. Macam gelongsor juga. Kemudian ada satu titik. Huruf apa ini? Zai. Okey, kita ulang sekali lalu ya. Dal. Zal. Ro. Zai. Ulang lagi sekali ikut Saza. Dal. Zal. Zal ya. Lidah keluar. Lidah kena keluarkan dulu. Zal. Ro. Zai. Okey. Itu saja pada Saza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.